derby Jawa Timur Nasional Madura United musim lalu, Madura salah satu tim yang bisa bawa pulang poin dari sini. Piala Indonesia satu-satu. Iya, satu-satu. Bukan Piala Indonesia kompetisi. Kompetisi Liga 1. Iya, menurut saya Madura juga pernah kalah di sini. Pernah seri juga pernah menang. Tapi ketika kompetisi kami pernah menang dan pernah seri, tapi ini piala presiden, piala presiden dan kalah. Tentunya pertandingan besok malam itu akan menjadi satu motivasi tersendiri karena ini di kompetisi, kami akan meraih, berusaha meraih itu mendapatkan poinnya maksimal, apalagi kenangan manis musim lalu mudah-mudahan akan terulang kembali bahwa Persela tidak pernah terkalahkan di kandang. Untuk pemain coach, mungkin ada yang absen? Pemain semua dalam kondisi baik, siap main ke semua pemain, tapi mungkin ada beberapa pemain yang menurut saya akan kami lihat sampai latihan terakhir nanti apakah dia baru turun sebagai starter atau sebagai substitute player. Untuk Rafael sendiri itu? Rafael kondisinya ada latihan beberapa kali cukup bagus. Makanya saya lihat dulu siapa-siapa yang turun pada pertandingan besok malam. Untuk starting datangnya siapa, kita lihat, kami lihat dari latihan. Usuli. Key player dari Madura United yang waktu dimasukkan di sini? Ya, key player-nya banyak. Tapi menurut saya yang perlu mendapat perhatian khusus Sarahan, Laki, Andi Firmansa, Bitung, karena mereka main. Tetapi saya sampaikan kepada seluruh pemain, yang penting bagaimana seluruh pemain bisa tampil confident tinggi. Dan ini juga terlihat anak-anak lawan siapapun sudah tidak ada lagi merasa minder, walaupun lawan-lawannya dengan pemain-pemain bintang. Untuk perbaikan back sayap kemarin kan di Persebaya lowong gitu back sayapnya, gitu. Madura juga kan swingernya bagus-bagus gitu. Makanya ada kita antisipasi, akan kita antisipasi untuk pertandingan besok malam bagaimana pemain-pemain wing, pertarungan pemain wing antara sayap kanan dengan pemain-pemain back. Perbedaan itu saya berharap itu semua pemain bisa benar-benar fokus untuk pertandingan besok malam. Dari ya, kapten menurut saya lagi Arsenal sebagai kapten. Ya, kaptennya sudah kita tentukan, kapten nomor satu si Arsenal. Kita ayo, apa lagi? Pertanyaan berlatih sudah, kita pulang ke pemain. Ayo, silakan. Ya, sejauh ini belum ada kendala yang berarti. Dalam arti komunikasi kita bagus, terus komunikasi di lapangan bagus, terus biar tutupi saya juga bagus. Saling melengkapi lagi. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih.